الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kepada sahabat-sahabat yang dapat masuk, saya ucapkan tahniah dan syabas. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh share lah dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan dia orang dapat mendengar. Ini tajuk istimewa. Kalau semalam saya bersama dengan sahabat saya iaitu Grand Master Hypnotherapy Dr. Ben Fadil. Jadi hari ini saya bercakap bersorangan, mungkin besok kita ada lagi petamu. Jadi saya minta lah kalau tuan-tuan semua dapat mengikuti, boleh share benda ni semua pada sahabat-sahabat kita yang berminat. Sementara ada orang nak datang tu, hari ini pun saya ingat nak buat seringkah yang boleh. Maybe 40 minutes ke 45 minit, tengok keadaan macam mana. Jadi kata yang saya nak bincang ini dengan pendengaran, alright. Banyak kita seringkali memperkatakan pendengaran, tetapi kita sama ada kita terus melaksanakan seperti ini yang kita harapkan apabila kita mendengar ataupun tidak. Okey. Jadi yang mana dapat masuk, saya ucapkan terima kasih sama-sama. Sebab yang saya cakap ni berhubung dengan pendengaran yang simple sahaja. Yeah. Jadi mungkin ni saya tengok ada orang masuk dah. Kalau ada siapa-siapa yang ni komen anything, please let me know. Sekarang ni saya masih dalam Zoom ya, jadi saya tak melihat daripada Facebook. Kalau semalam saya ada bersembang dengan hipnoterapi, pakar hipnoterapi, Grandmaster dan Dr. Ben Fadil. Kalau tuan-tuan mendengar betul-betul, penerangan dia ceritakan kepada kita memang ada sangkut paut dengan teknik coaching, dari segi pendengaran, dari segi meaning making dan segi persembahan dan tiap-tiap satu tingkah laku yang perlu dilaksanakan. Sebenarnya disiplin yang tuan-tuan dapat daripada apa yang sampaikan oleh sahabat saya semalam, insyaAllah boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan meningkatkan. Maksud saya disiplin, right? Disiplin. Sebab hipnoterapi dia ada satu teknik untuk mengasasi sekiannya orang dia katakan ada stres dan sebagainya. Dan banyaklah historical information yang diberikan oleh sahabat kita, Grandmaster Dr. Ben Fadil. Jadi berikut daripada situ, sebelum tu pagi ya, saya ada buat penerangan berhubung dengan developmental, right? Developmental yang kelima. Sebenarnya hari ini saya nak sentuh developmental yang keenam dah. Tetapi dia ini merupakan sentuhan awalan sebelum pergi ke developmental yang keenam. Jadi kepada sahabat-sahabat yang mengikuti ceramah saya ini, daripada dulu sampai sekarang, insyaAllah dia akan berlaku penambahan nilai dari segi pertanyaan soalan, pendengaran, macam mana selain pada mendengar, selain daripada bertanya soalan, ada lagi teknik yang seringkali jarang orang pakai. Yang tu kita pakai reflective inquiry system. Reflective inquiry. Yang ni dipakaikan orang at circle level, mastery level, banyak menggunakan teknik. Yang kedua, seperti kita maklumkan, saya dah pun maklumkan bahawa kita akan special buat 3 days training coaching dan saya dah pun dapat lebih kurang 12 orang peserta. Saya pun bukanlah nak banyak sangat, tapi yang berminat saja saya akan seperti yang saya maklumkan, pendaftaran kita pun buka. Sebelum kita berkeluarkan iklan apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan, dah ramai dah mula minta sebab saya rasa mereka pun dapat memahami apa yang sedang saya sampaikan di sini. Jadi kepada yang berminat, saya ucapkan syabas. Tuan-tuan yang mana berkeinginan untuk mengikuti kursus, sila WhatsApp ataupun sila hantar PM kepada saya. Okay, sebab this course can be on a certified course, boleh masuk, yang nak jadi coach pun boleh, yang tak tahu coach pun boleh. Kita open, right? Because benda yang kita tunjukkan sini yang daripada dua sudut, memahami dari segi konsep how you do start your conversation, dan kedua bagaimana kita boleh melaksanakan. Jika dalam 3 hari itu merupakan satu kupasan yang mendalam, dia berteraskan kepada konsep dan practicality. Yang mustahil practical. Jadi kita nak buatkan practical dan sedikit orang kata intipati. Sebenarnya dalam suasana kita membuat satu training dalam bentuk coaching. Yang ketiga, seperti yang saya terang tadi, hasil daripada kita buat meningkatkan kompetensi diri ataupun meningkatkan potensi diri, banyak juga kita menerima perkara-perkara yang berhubung dia panggil resetting the mindset. Alright. Of course dalam coaching ni selalunya we look back what is inside, how they create the situation. Kadang-kadang bila klien datang kat kita, dia menceritakan
sesuatu. Tapi itulah terletaknya kekuatan pada seorang coach, boleh mendengar apa yang diceritakan, disampaikan oleh seseorang. Bukan sekadar kita terus nak beri jawapan sebab ianya memerlukan skill, right? Memerlukan satu teknik dan perlu satu behavior. Hari ini saya nak cerita berhubung dengan rasa, R-A-S-A. Right? Yang mana mengikuti percakapan saya sebelum ni memang untung. Right? Kalau masih tuan-tuan boleh tengok lagi, mungkin hard recording saya dengan Dr. Ben masih lagi belum saya bilik. Masih lagi tuan-tuan boleh melihat. Tapi kalau yang selepas dia tu, tuan-tuan kena maklum kat saya lah, setengah tu mungkin saya delete dan mungkin kalau saya ada recording saya boleh forwardkan. Yang keempat, saya ada buat kursus baru ni berhubung dengan virtual coaching. When the participant listen to my presentation, alhamdulillah, now they know what is virtual coaching. It's not just simply buka komputer terus buat training. That is not the way. There banyak kenaan benda-benda yang kita kena perjelaskan dengan maksud yang kita nak buat dengan virtual coaching. Jadi alhamdulillah lebih kurang dekat 200 orang masuk dan di samping tu dia bergemar lagi mungkin sampai 800 orang dan sebagainya. Tapi itu terhad pada organisation yang memerlukan. Yang kelima, okey, harian kita tahu selepas after COVID, dalam COVID dan after COVID-19, especially in the 21st century. Dan kita tengok di US dah keluar iklan iaitu dia buat EXO, right? Exhibition and training for EXO company in US, right? EXO ni exponential organization yang mana menggunakan anggaran sedikit sebanyak pendekatan yang saya telah sebut sebelum ni. Jadi kepada sahabat-sahabat yang masuk hari ini, saya ucapkan sabarlah kalau tuan-tuan boleh mengikuti percakapan saya hari ini sebab dia ada gabungan semua yang saya cerita sebelum ini, mungkin ada baru dan ada sikit penambahan. Jadi kalau tuan-tuan merasa perlu beta share now sebelum saya pergi serik ke matlamat yang saya cuba sampaikan di sini. Alright. Okey, kalau tuan-tuan fikir balik apa yang saya terang dulu, banyak saya terang pasal pendengaran dan sebagainya. Apa yang saya perkatakan situ merupakan sesuatu yang bukan baru. Dah lama, tetapi di dalam tu ada inti-inti yang baru, right? Macam kereta lah sekarang tuan-tuan, berbagai-bagai model keluar. Dan dia tak pakai recombustion yang enjin macam biasa, dia akan berlaku perubahan. Dan kita tengok kereta sekarang ni pun dipandu dengan dengan elektronik, mungkin dengan komputer dan sebagainya. Dan banyak ciri-ciri teknikal. Dan saya seringkali menceritakan bahawa dalam 21 ini dia terdapat 10 top 10 skill. Okey, yang terbaru disebut, tidak dulu tak sebut, dia kata implicit saja tapi dia explicitly express. Iaitu dia panggil social emotional atau emotional intelligence. Dan banyak diperkatakan dengan social emotional, social intelligence ataupun dia panggil emotional agility dan sebagainya. Jadi apa yang disebutkan oleh orang ternama dalam bidang, pakar-pakar dalam bidang ni, kita dah sebut dan diguna pakai pun. Tetapi ini akan jadi satu tumpuan, tuan-tuan dan puan. Tumpuan, I mean, that's the core thing yang dia mengharapkan. Jika kawan tuan-tuan buat kursus kami, that's the core thing. Not only you know, but you must put into practice apa yang terperkatakan. Itu cukuplah buat perkenalan. Saya nak terus balik apa yang saya sebutkan tadi, iaitu tajuk yang saya nak katakan inilah bersembang-sembang berhubung dengan listening. Okey. Pertama sekali, listening ni tiap-tiap kali saya sebut, dia punya cerita bukan lagi nak sama dengan dulu. Dia merupakan peningkatan, tuan-tuan dan puan. Tapi itu ramai yang datang belajar. Sebab apa yang saya katakan, dia ingat sama saja. Tapi bila put into practice, the practical tu yang go beyond than the words. Make you feel how to listen. But at this moment kita dengar orang macam tu lah listen. Tapi it doesn't make any difference. It doesn't make any changes to ourselves. Until unless we put ourselves in a position. Leka kita duduk dalam keadaan tu baru kita faham apa yang saya cuba sampaikan. Alright. Bila kita mendengar, bukan mendengar begitu saja. That means mendengar dengan receiving. Alright. That means mendengar kita menerima. Not just listen. We receive it. Apa yang kita receive it? Yang tu kita kata bila kita dah receive, kita kena tahu how to appreciate.
Rupanya bila mendengar, kita boleh appreciate. So, kalau tak dilatih nak appreciate, macam mana pula nak appreciate? Sedangkan kita pun tak tahu, sebut ya. Sebab tu setengah orang kalau tuan-tuan melihat yang highly skilled yang kita jumpa sekarang ni, banyaklah sembang-sembang yang saya lakukan sini dan banyaklah alhamdulillah lah, saya jumpa ada disiplin, kita selalu bincang, kita berinteraksi, kita try get more ideas and we welcome each ideas, new ideas. As I told you lah, kita kena tengok lah masing-masing cara lah. Kita tak complain lah. Tapi kita appreciate lah what they are doing. Because of routine, completing, kita completing, supplement and complement. That's why semalam saya bermain pakar hypnotherapy, iaitu Dr. Ben Fazil, Grandmaster. Dia sendiri menerang kat kita. Dia tinggi senang pendengaran. So every word you say, it must reflect into the meaning, right? Banyak saya berkatakan, tapi jarang selalu orang buat coaching dalam tu. Tak pernah saya tengok, jarang. Only few people do that, right? That's why kita stresskan di sini. Apabila kita mendengar, we must receive it. And then when we receive it, that means we cannot appreciate. Di sini saya tak cerita macam mana appreciate, receive. Tak, saya sebut saja hari ini. Because this is an opening. And then lepas receiving it, baru kita realize macam mana kita nak ambil apa dia cakap tu, kita nak summarize, kita nak paraphrase, dan banyak cara kita boleh buat. Alright? So, benda ni semua saya dah sebut, tapi saya nak cerita pasal rasa, macam mana rasanya bila mendengar. Jadi, kalau kita tak sampai tahap rasa bila kita cool, orang kita tak mendengar dalam peringkat tu, menunjuk kita ada certain thing that we are lacking. Jadi, saya nak cerita ni, nak add value saja. Yang belum dengar, sudi dengar, alhamdulillah. Kalau nak tahu lagi, lagi bagus. Alright? Because I'm sharing, alright? I'm sharing. Itu saja. Because I believe that the more I give, the more I get. Yang keempat, baru kita nak tanya soalan. Sering kali orang kata, bila coaching, tanya soalan. Sampai tanya, what a good question? Orang tanya, macam mana construct question? Kita dah terang banyak kali dah. Memang susah nak buat. Melainkan kalau duduk, mengadap, lajak dengan kita bersetir, baru dia tepuk dia. Alright, ada senang ketuk kepala sendiri pun dah. Lepas dia cakap, Allah, 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 tak nampak. Sebab benda ni, tuan-tuan dah membuat sekadar mencerita boleh. Sebab tu, bila kita ada pendengaran ni, naratif ataupun sebutan cerita ini sampaikan seseorang, kita boleh mendengar dengan makna yang sekali. Alright, nak dengar dengan makna yang sekali tu, ikut tahap-tahap kita, diri kita. Sebab our body is instruments to help others. It's a, because coaching is a process. Alright? Coaching is a way whereby we sit down and we help each other, right? And the person who is expert is the person who having the issue, right? Not the other way around, right? Some people, they rasa, oh, coach must be expert. You only knows the technique because coaching is a process. So, keep on understanding it. Because kami, saya pun learn and learn and relearn. Nah. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, apa yang saya katakan kepada tuan-tuan dan perempuan ini bukan sahaja di sini. Saya dapat feedback daripada sahabat-sahabat kita di luar negara bertanya dan berkomunikasi dengan saya. Jadi alhamdulillah lah, banyak seringkali kita dapat feedback, dia kata boleh ubah time dan sebagainya. Sebab tu kadang-kadang saya buat pukul 11 pagi, 11 lebih, dan petang pukul 5 dan malam ke 10. Hoping that kalau mereka miss this time, they come to this time. Alright? Macam bela-bela Australia, dia lambat sekali-sekali. Dia lambat 2 jam. Jadi kalau saya start pukul 10, dia pukul 12 malam. Okey, kalau saya katakanlah saya start pukul 11 pagi, orang US di Boston sana, mereka 12 jam. Mereka pukul 11 malam. Jadi, begitu juga kalau kita buat orang yang di Oman, di negeri Arab, dia lebih, dia mungkin waktu pagi baru nak pergi kerja dan sebagainya. Sengah kata, dia kata, I can listen to you while I'm driving the car. Oh, kita dengar tak sedap dia. Okay. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, saya ubah jadual. Kadang-kadang memang dia masuk. Dan macam sahabat kita dari Bangkok dan Indonesia, tak apa lah. Dia pun on and off dia masuk. Dan Indonesia lebih kurang 2 jam. Okay? Different dengan kita. Macam Bangkok pun slightly different. Tapi almost the same. Tapi yang dia masuk ni, dia orang ni semua certified course. Daripada ICF dan sebagainya. So, apa yang saya bincang dengan tuan-tuan dan perempuan ni, dengan harapan insyaAllah, sebolehnya tuan-tuan dapat tambah sikit pun, jadilah. As long as I'm not, saya tak ambil tuan-tuan punya nilai. Saya nak bagi tambahan. Oleh berhubung dengan rasa tadi, sebab tu bila orang mendengar sesuatu, sampai ke satu peringkat, dia boleh mendengar rintihan. Dia boleh dengar intonation of the voices.
perkataan disebutkan tekanan dan sebagainya. Sebab itu sering kali kita tanya, saya biasa dengar orang buat, selepas dia beritahu, apabila ni kita tanya orang anak. Dia pun tanya, what you mean? Dia pun explain. Lepas dia explain what you mean, dia terus pergi lain, cerita lah. Pasal dia tak dilatih. Hak dia tu jawab, dia tak dengar langsung. Dia kira, what is in his mind now to ask? But remember, when we coach the person having a problem, we are not coaching about his problem. We are coaching the person inside there. The person who having the issue. We are not going to find the solution. Alright? Tengok, masing-masing lah. Tengok dia bagi solution dah, dia bagi. No, itu hal masing-masing lah. Saya tak maulah. Tapi yang ni saya nak cerita apa yang kita buat tu the highest level of coaching. Bila kita dah ada peringkat yang kita katakan peringkat rasa tadi, itu yang kita kata, yang kita kata we listen to. Kita dengar apa dia nak sampaikan. Kita listen with. Kita dengar seperti mana dia berkata, seperti mana dia merasainya. Alright? Listen to, listen with. Alright? And then listen for. Dan kita dengar apa dia nak. Alright? All tu, memang kita sebut, tuan-tuan pun boleh bagi ceramah, cakap. Tapi nak buat dia. Okay, saya bagi tahu dah. Cuma saya bagi sedikit keterangan. Bila kita listen tu kepada dia, kita dah try to create, orang kata cognitive awareness. Menggunakan pemikiran supaya dia sikit tangkap dan sedar apa yang dia perkatakan. Sebab tu, macam semasa sesi kita buat coaching, suasana antara coach dengan coaching ni cukup best tuan-tuan dan puan-puan. Bukan kata pasal best, sebab dia berpeluang berfikir. Yang kedua, dia rasa confident. Yang ketiga, dia develop trust. Bila dia develop trust, dia tak bimbang. Memang pun coach dia boleh percaya. Right? Jadi dia rasa sedap. Dia kata, mudah saya mahu you 45 minit. Tak sampai 40 minit, saya dah dapat solution. Seronok. Why? Because coach, insyaAllah, we co-create the environment. Co-creating. Bagaimana dikatakan dia create awareness? Dulu saya ada saya beri penjelasan macam mana creating awareness. Sebab kita kena be present. Coaching present. Alright? Coaching present, you beli, cari di buku. Ada saja buku terbaik tu, harga lebih yang 150. Apa ni, coaching present. Buku ni ditulis oleh Karen, apa, dia panggil present-based coaching. Seorang pakar tu, dia pun dah meninggal. Dia tu ada tiga buah buku. Tuan-tuan boleh cari dalam pasaran. Alright? Kemudian lagi satu, bila cakap cognitive, dia akan menceritakan sesuatu. Sesuatu yang menyebabkan dia tu sendiri mengkaji isu-isu dia lalui dan juga dia sendiri nak cari solution. Maka di sinilah perkataan yang saya sebut selalu, ada satu area yang jarang orang buat dan jarang orang cerita. Saya, insyaAllah saya cerita. Iaitu dia panggil reflective inquiry. And this one need a skill and to be trained by a person who knows and who have been using it. You can lecture, no, no, it's good, but how to do it? Itu another skill. So, ini yang katakan kita mendengar dari ke peringkat rasa. Jadi, rasa yang saya dulu atas kupasan kita lalu ini dan pernah dicakap dalam TED Talk. Itu saya beritahu tentang. Jadi, benda-benda macam ini seringkali diperkatakan. Tetapi kita kena tengok macam mana orang tu buat. How he do it? Macam mana dia buat? Kita dengar saja. Saya bagi contoh dan perempuan masa-masa mula-mula saya buat coaching. Saya kata macam mana orang buat coaching? Apa dia? Tak pernah tengok pun. Tak tahu lah ni memang betul lah. Tuan-tuan boleh tengok. Coach buat coaching. Tak tahu kira betul tak betul. Dia semua buat coaching. Dulu saya nak cari. Tak ada. Buku coaching pun tak ada. It was 1998 sampai 2000. Tak ada buku lagi masa tu. Alright? Jadi sekarang ni everywhere. Bila jadi common juga tu yang kita kena belajar. Sebab there are new thing only come in, new technique come in. Dalam apa yang kita pakai dulu setengah tu tak perlu dipakai lagi dah. Apa macam mana? Dia akan diganti dengan teknik lain. Teknik-teknik ni yang sering kali yang saya cakap dalam 10 top skill dalam the year 2020 and above. Alright? Apa yang saya katakan di sini, sering kali bila kita ke seseorang, coach yang lebih duduk berlain. Coach, korang cakap. Coach, banyak orang cerita. When you coach, coach hanya cakap 20%. Alright, coachee cakap 80%. That's what we say in the class. Tapi in real coaching, coach dah tak faham lah.
Because you listen, wait for the time to ask the question. Okay. Sebab tu kita nak kena tentukan apa yang kita cakap sekarang ni memberi peluang kepada orang yang depan kita, dia cakap sehabis-habisnya sampai dia puas baru kita come in. Yang kedua, seperti mana saya ditanya masa saya buat live dalam satu sesi, bagaimana kita nak buat, dia kata. Kunci ini cerita panjang suruh, dia kata. Very good question yang ditanya. Dia kata dia cerita panjang. That is where you need to be mentor by course. Because dia ni so powerful, dia punya idea datang mencurah-curah. Jadi dia kata terlalu lama. Because saya tahu dah, jadi coach dia tak ada nak dengar. Coach melayang, tak tahu lah apa-apa. It's simple. It's simple. So I show them the way. Terkejut dia orang. When I show them the way, weh, Masya Allah macam tu kan. And even I show it practical. Tepuk dia ni lah, Allah. Why? Because you kena cari guru. Learn. Unlearn. And relearn. Dan saya pun terpaksa update knowledge saya. Ha? Guna sekat mampu nak dapatkan peningkatan ilmu. Mudah-mudahan kita nak, kalau ikut dulu, kita ada satu konsep, satu kampung, satu coach. Tapi coach ni pun asal. Right? Macam hipnoterapi asal punya daripada Islam. Orang Islam ni lah hipnoterapi. Dan teknik coaching ni dah tersebut. Dia banyak kitab-kitab. Tapi dia tak sebut coaching. Jadi skill ni, kalau tuan-tuan yang rajin duduk pergi dengar ceramah, eh, ada elemen-elemen tu yang terselit. Dan saya belajar Al-Ghazali. Right? Saya mendapat sanad daripada guru, dari Al-Ghazali punya. Right? Saya ada certificate. Jadi saya pun belajar benda ni. Saya tengok, ya Allah, rupanya dia panggil kita. Kalau Al-Ghazali kita akobah, iaitu halangan-halangan. Terdapat 7 halangan sebagainya. Imam Ghazali tulis zaman dulu. Dan kebanyakan orang mutih ambil Al-Ghazali punya. Dan saya jumpa buku ini kan beberapa master. Apa? Master Certified Coach. ICF yang terkenal. Dia pun ni semua dah tua-tua tuan-tuan dan puan-puan. Very senior. So bila I listen dengan dia orang, dia kata, wow, you know about this? Yeah. Saya cakap, because dia ni kata rupanya, what? Dia kata Barat punya style dengan Asia punya style. Asia punya style lebih bagus. Sebab kalau Barat dilatih, kita pun terikut. Oh, you see think objectively. Sedangkan Asia, dia kata, they think holistically. Baru pergi objectively. Kalau you observe, you think objectively, you get stuck. If you start with the holistic, and then you go small area, itu kata, you are focusing, you are describing the bigger part, but concentrate on the small part. Oh, itu kata top form 8. Right? Yang mana top form yang menggunakan pemikiran. Sebab tu kalau kita bagi perbandingan orang dulu, orang Barat dengan orang Asia. Orang Asia tengok ikan, dia tengok keseluruhan ikan. Kalau di Barat dia latih, dia tengok ikan saja, dia tak tengok alam sekeliling. Dan dia datang dialectical thinking, dialectical, dialectic. Dia kata melihat sesuatu moving from one point to another, from four moment. Contact, relationship, process, transformational. Ini menurut kata, kita membukakan ruang pemikiran. Lepas luar. Lepas itu pun kita zoom kan. Dan seringkali saya sebut matlamat. Dia bagi macam tu, kita pungkur. Kita tak tahu matlamat tu realistik ke tak. Tapi kita tahu SMART. Bila cerita kita buat. Tapi bila coaching kita tengok, Allah, smart tu pergi mana. Tetapi ada setengah coaching tak boleh dapat, tak boleh guna smart. Tak boleh pakai SMART. Ada cara lain pun kena belajar. Jadi saya rasa itu satu perbincangan juga. Saya rasa ada sahabat-sahabat yang masuk. Kalau you want to say anything, I welcome. So far, I don't see any comment or any feedback from here. Jadi kalau ada apa-apa, sebelum maklum. Itu yang saya sering kata. Sering kali benda yang tajuk sama kalau saya bagi, tuan-tuan dan puan, dia merupakan penambahan yang tak disebut dulu. Maka disebut di sini. Jadi, itu dia. Kalau saya buat tajuk tu, memang dia general, tapi dalam saya akan bagi spesifik sikit. Begitu juga kalau nak bertanya. There are things you don't have to ask. You don't have to ask. There are another way. Kalau kita tanya, memang dia rasa out of focus dia. There are ways to ask. There are ways how to do it. Itu dia panggil reflective inquiry.
inquiry ini statement yang disampaikan oleh dia dan statement kita balik pada statement yang disebut tadi menyebabkan dia melihat gap antara dia cakap dengan kita cakap, maka berlaku lagi situ penambahan nilai dalam bentuk ilmu-ilmu yang tersirat dan tersurat pada pelanggan kita di depan. Begitu dia usahawan, tuan-tuan. Mereka memang hebat kalau kita tahu cara nak cakap dia orang. Dan bahkan lebih mudah kalau kita betul-betul berminat. Okey, saya sebut ini, saya nak sebut kalau tak silap saya nak cakap lebih kurang 35 minit atau 40 minit saja petang ni. Sebab semalam saya dah cakap sejam. I hope because banyak kawan-kawan kita pakar-pakar dalam hipnoterapis pun mengikuti saya cakap ni. Saya cakap syabas, terima kasih. We are compliment to each other. Yang mana kita tak lebat, kita hantar kat hipnoterapi. Kita hantar pick up counselling area masing-masing. Dan counselling tak boleh, hipnoterapi tak boleh, memakai coaching. So we refer to each other, right? Kita setiap satu tu, tuan-tuan dan puan-puan, merupakan sesuatu yang memberi tambah nilai. Okay. Dengan cara tak langsung, kita mengetahui dan menghormati tiap-tiap disiplin dengan seadanya. Tiap-tiap satu ada keperluannya. Mengikut masa ketika yang tertentu. Okay. Kalau ada apa-apa soalan, tuan-tuan boleh tanya. Saya ingat, saya tengok ni Cik Adrin. Cik Adrin Muhammad. I think maybe nama kat familiar. Oh, yang berbahagia, Datuk Raduan kepada. Selamat datang, Datuk. Datuk Raduan Nasirtyun. Selamat datang, Datuk. Thank you for your time. Thank you very much for your presence, Datuk. So, lama tak jumpa, Datuk. Bila kita nak kena tarik ni. InsyaAllah, terima kasih for your time. Okay, InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat berbincang lagi. Any feedback atau any add value yang tuan-tuan nak sampaikan kepada saya, sila tuliskan di sini dan saya tunggu sementara kalau ada sahabat-sahabat yang ingin nak sampaikan. Sebab apabila saya menyatakan sesuatu, seperti saya kata receiving tadi, kita mendengar, kata mendengar bagaimana kita nak menghubungi dengan itu. We listen to connect with the person. Teknik-teknik dia lain kali. Saya terang yang dulu. Kemudian, apakah value-value atau nilai yang disebut tadi? Kita boleh mendengar. Yang ketiga, kita boleh strengthenkan relationship kita dengan dia dan cara kita cakap relationship dengan orang yang disebut. Dan yang keempat, macam mana kita nak explore supaya dia belajar, dia boleh meningkatkan lagi. Sama-sama belajar dan meningkat tu dia boleh perkukuhkan cara dia berfikir. Maka semua si bertolak daripada pendengaran. Jadi apa yang sebut sini tuan-tuan dan puan-puan dan dengar macam biasa. Tapi ikut-ikut tuan-tuan akan peringat besar tuan-tuan mendengar dan lalui benda ni. Jadi saya ingat kalau tidak ada apa-apa, saya rasa mungkin kalau yang berbahagia Datuk Raduan, kalau ada apa-apa Datuk ingin nak nyatakan, kau share di sini, saya welcome lah Datuk. So anybody you are here, saya tak nampak lagi. Kalau ada apa yang tuan-tuan ingin saya tambahkan, saya kalau ada soalan sila tuliskan di sini, saya tak nampak pun lagi. Cuma saya nampak because saya tak diubah. Saya harap suara saya tuan-tuan dengar dengan jelas. Itu yang priority yang saya tak tahu. Kalau tuan-tuan dengar dengan jelas, alhamdulillah. Sebab I have no feedback. I do not know whether you all can listen my voice very clearly or not. But insyaAllah lah, saya harap mungkin tuan-tuan boleh mendengar. Kalau berdiam tu, orang kata okay. I choose to say okay. Jadi maka okay lah. Mereka ada tambahan dan sebagainya. Oh, sebelum saya tamat ni, saya nak quote sikit apa yang saya lalui dalam penyampaian kepada lebih kurang 500 orang coaches. Pada 300 to 400 coaches yang mendengar saya cakap dulu. Beberapa soalan yang ditanya yang saya kata memang very relevant because soalan yang bercerita daripada sudut apabila orang ceritakan sesuatu kepada kita and then coach sangkut, bukan sangkut, coach still make, orang kata coach tak boleh nak bergerak. Alright, how to go about that? So I rasa insyaAllah penyelesaian memang ada. Sebenarnya coach tak perlu bimbang. You tak payah stuck. Right? Jangan rasa stuck because persoalannya bila kita rasa stuck, that means we are focusing on to find the solution for the coach, for the client. So, simple, banyak lagi. Jadi, selepas buat penyelesaian, saya dapati ramai yang bertanya dan bertubi-tubi. Okay? Sanggup nak apa share langsung. Nak terima kasih. Oh, terima kasih, sahabat. Terima kasih, Cik Ahmad Razak. Alhamdulillah, clear, bang. Oh, terima kasih. Thank you. Okay, Razak.
Boleh kita minum nanti. Terima kasih for your feedback. Very good. Thank you for the information. That mean, alhamdulillah, clear. Abang Syakir, terima kasih. Tanya Cik Razak. Okay. Ni ada kat mana Cik Razak? Di Kuala Lumpur kah? Ada di mana ni? Ada Ipoh kah? Di Perak kah? Di utara kah selatan? Ni saya tak tahu. Tolong bagi maklumat sikit. Thank you. So, apabila dia berlaku macam tu, jadi saya rasa berkemungkinan. Kalau kos rasa biasa tak, that mean dia kena after that, dia kena balik, dia pergi, orang kata, pergi tambah nilai lagi ataupun jumpa, kalau dia ada master course, jumpa master course tu discuss balik sebab dia akan bagi sikit tambahan dan dia bagi sikit maklumat-maklumat sebagai membantu seorang kos melihat sesuatu. Sebab baguslah soalan bila dia tanya dia start. Very good. That means he's a practitioner. Memang kita kena lalui baru kita boleh tambah nilai. Dan saya ucapkanlah syabas kepada orang-orang yang melalui. Okey, kalau tak ada apa-apa tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih. Oh, Rawang. Oh, terima kasih. Okey, Cik Rana, Rawang. Okey, terima kasih. Rawang clear. KL sebenarnya clear dah. Sini nampak kentuk dan nak hujan. Mungkin sini mungkin nak hujan sikit pun. Saya ingat saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang datang hari ini. Hari ini saya buat sikit closing apa yang saya terang, apa yang saya buat selalu. Capakan percakapan hari ini dalam hubung dengan pendengaran. Pendengaran yang saya kata berbentuk rasa. R-A-S-A, rasa. Macam mana kita mendengar? Bentuk pada lima peringkat. Right. Selepas first mendengar, kedua rasa. Right. Lepas rasa, kita appreciate. R tu receive, kita terima seadanya. Kemudian kita appreciate apa dia kata. Bukan appreciate, kita puji dia. No. You must, mesti ada penilaian yang dia bagi kita tu sebagai nilai yang terbaik. Kemudian S. Apa kita summarize apa dia cakap dan paraphrasing dan sebagainya. Dan last, mau kita tanya question. Kita katakan rasa. R-A-S-A. Alright. So, bila kita buat macam tu, baru kita sedar bahawa apa yang kita buat satu tu kita kena mendengar dan melihat kepada sahabat kita. Sebab us tu, di last tu, baru kita nak tanya tu selepas ikuti benda ni semua, maka soalan yang kita tanya kepada dia berketetapan lah. Sebab sebelum tu semua teknik yang dikatakan reflective inquiry telah kita laksanakan. Okey. Itu dia seringkasnya sebut. Begitu jugalah baru-baru ni saya bersembang dengan orang muda, orang belasan tahun dan sebagainya. Saya dah bincang dengan orang, saya pun terkejut. Rupanya easy to talk to them. One thing because we create environment trust and confidence daripada dia orang dan dia orang mudah bercakap. Sebab tu masa kita bercakap dengan klien kita tu penuh dengan takzim dan mestilah mengikuti etik-etik yang tertentu. Jadi setakat tu yang saya boleh cerita kat tuan-tuan dan perempuan. Baikkan kalau tuan-tuan dan perempuan rasa ada sesuatu yang tuan-tuan nak tambah atau nak tanya, saya welcome. Kalau tidak ada, saya ucapkan ribuan terima kasih tuan-tuan dan perempuan sudi datang walaupun dalam masa suntuk. InsyaAllah, kalau ada permintaan, baru saya buat pula malam ni. Kalau tidak, saya tak buat. Because kadang-kadang dia tanya, dia nak tanya benda ni, okay, saya kata pada terang you seorang, dia terang orang ramai. Walaupun you seorang masuk, tak apa. Kalau orang nak dengar, dia boleh share. So, dia kita dapat penambahan nilai. Win-win. Tiap-tiap seorang depandang ni, bagi saya semua berpotensi tinggi. Semua orang pandai-pandai. Semua orang berpengalaman. Semua orang berkebolehan. Pakar dalam bidang masing-masing. Saya cakap ni dengan penuh hormat pada kemampuan dan kuliah anda tanpa wasangka, tanpa ada perasaan yang lain dengan harapan tuan-tuan are the best. Dengan itu saya tamatkan percakapan saya petang ni dan untuk maaf silap cakap, laju cakap dan sebagainya mungkin korang input dan sebagainya. Jadi saya cuba penuhkan masa yang ditentukan, mudah-mudahan tidak menyusahkan. Saya ucap terima kasih kepada Cik Razak dan kepada tuan-tuan yang hadir hari ini. Mohon maaf kalau kekurangan. Saya ucapkan ribuan terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kita jumpa lagi ataupun malam ni ataupun esok around pukul 11. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.